Hello. Hari tu ada orang tanya pasal box set yang aku ada ni. Jadi aku nak okay, start satu-satu lah mana satu yang aku minat. So yang ini Led Zeppelin Celebration Day. So untuk orang yang minat Led Zeppelin, korang tahulah. So ini reunion Led Zeppelin setelah berpuluh tahun tak main sama-sama. Dan ni konsert yang diorang buat. Reason dia diorang tak main sebab John Bonham dah tak ada. So itu antara sebab diorang. Last diorang main dekat ni First Aid Live tu. Itu je last. And then masa tu ada Phil Collins kot as a drummer dalam tu dengan another guy. Tapi yang untuk konsert ni diorang rehearse betul-betul. Lepas tu drummer dia anak Bonham sendiri. And an interesting fact, masa dia nak buat konsert ni, dia ada buat ballot. So siapa, bukan semua orang yang berduit boleh pergi, dia still kena kena undi ballot juga. And then aku pernah submit benda tu and then dapat. Actually aku boleh pergi konsert ni kalau ada duit lah. Tapi time tu aku masih kat college. So memang tentu-tentu tak boleh lah kan, pergi UK memang tak ada duit lah. So kalau aku dapat sekarang, oh memang experience paling best aku rasa. So yang box set ni dia ada 3 LP, ada 16 tracks dalam ni. And yang tak boleh dapat rasanya box set ni. Mungkin akan ada reissue tapi bukan masa terdekat lah. Dia simple black vinyl, dia ada cover macam ni. Dia punya kat dalam ni. Ya, sleeve macam ni. Ini sleeve. Simple dia. Tak ada stiker lah apa ni semua tak ada. So dia ada together dengan bullet celebration day. Recorded live December 10th 2007 Auto Arena. Kita tengok sikit apa dia dalam. Susah nak buat benda ni. Tutup atas meja kan. Tapi ya, siapa nak tengok bullet kena cari lah buat set ni. Kita tengok apa gambar best sama. John Paul Jones ni interesting. Sebenarnya dia ada banyak main bass dekat band-band lain, antaranya dia main dengan Dave Grohl, apa tu, Vulture something, saya tak ingat nama dia apa. Dia ada main dengan C6 Steve. Interesting guy. Search kat YouTube C6 Steve. Of course Robert Plant ada banyak-banyak album solo. And then album ni Jimmy Page sendiri yang remaster, yang oversee semua. So sound dia memang sedap lah. Actually semua reissues Led Zeppelin Jimmy Page yang buat. Boleh cakap memang worth it lah kalau nak beli. So kalau masih ada and korang tak ada Led Zeppelin, korang boleh start beli dia punya album daripada awal. 9 ke 12 album macam tu. And then kalau boleh jumpa celebration day pun okay, dia sort of compilation and very historic moment for Led Zeppelin lah. Itu je lah aku nak cerita. Aku tak reti nak review sebenarnya. Aku hanya tunjuk apa yang sedap, apa yang tak sedap. Jadi sedap. And then dia ada historic value kat situ. So terima kasih.